Sobo PR, viral di media sosial sebuah video TikTok yang menunjukkan seorang pria berseragam TNI membagi-bagikan makanan dan uang kepada warga yang ditemuinya di jalan. Video tersebut diunggah oleh akun @akunasli2121. Dalam video itu tampak pria itu mengambil uang terlebih dahulu di ATM sebelum membeli minuman dan membagi-bagikannya. Seusai minuman dibeli, pria itu menempelkan uang kertas Rp20.000 ke botol minumannya. Setelah itu, pria itu mulai mengendarai motor sambil berkeliling kota Malang. Dia ditemani oleh rekannya. Pria itu membagikan minuman kepada tukang parkir, pengamen, hingga pengguna motor yang ditemuinya. Video itu menjadi viral dan ramai dikomentari oleh para netizen. Para netizen memberikan respons positif terhadap pria itu. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.